Halo, assalamualaikum. Selamat siang, sahabat Mas Dong Ngevlog ya. Siang ini kita dapat apa ya di depan Puskesmas Tua ya? Ini di depan Puskesmas Tua ya. Kita dapat ada durian apa ya? Siang ini kita lihat aja ya. Ya, ini kita lihat ada deretan durian merah ya. Kita mau lihat. Namanya durian lakung nih ya. Ini adanya di Kalimantan dan Sumatera ya. Beda sekali kan. Kalau yang ini durian lokal biasa ya. Ini itu lakung berwarna merah. Yang punya di sana. Penasaran nggak seperti apa dalemannya durian merah ini ya? Kita lihat bedanya ya. Beda sekali kan warnanya kan guys. Sayang nih, aduh, cahayanya hilang-hilang nih. Yang ini durian biasa, yang itu layung ya. Kalau yang ini apa tadi Pak? Semi layung. Masih ada bau duriannya ya, kalau itu enggak ya. Kalau agak pahit-pahit aja. Kalau itu agak pahit dan mungkin kayak oli rasanya. Kalau yang ini masih enak di lidah nih rasanya. Kita lihatlah. Ya, warnanya cukup eksotis ya. Cuman nggak tahu rasanya eksotis juga atau tidak ya. Kalau untuk yang ini pernah merasakan sih. Cuman kalau terbiasa makan durian seperti ini, saya jamin nggak akan begitu berminat kalau yang ini masih ada aroma-aroma duriannya ya. Berapa ini Pak? Satu Pak? Satunya selawe guys, soalnya cuma ini aja. Nggak boleh kurang apa? 20 lah Pak Tula. Pian buka kan Pak Tula? Pian bukain. Inilah. Sama kah? Ini sama kah? Sama jenisnya. Sama kah? Sama. Ini belum matang. Ambil aja. Pelan-pelan Pak, kita rekam. Nah, warnanya kuning sekali ya. Bisa ya. Dagingnya cukup kuning sekali ya. Oke. Luar biasa kuning ya. Aromanya luar biasa guys. Oke, mau kita review ya di dalam ya. Manis. Ayo, Pak.
Halo sahabat Mas Donge Vlog. Siang ini kita mau mereview durian kulit merah ya. Kelihatan kan merah sekali. Yang baru kita beli siang tadi di depan Puskesmas Kelua ya. Aromanya yang khas sekali ya. Jadi ini durian hibrid ya, persilangan dari prosinya lahong nih ya. Kurang tahu namanya yang jelas aromanya khas sekali ya. Khas di bukan durian. Ini bukan durian, ini lahong, tapi lu kayak durian ya lahong ya. Kita coba ya. Jadi kita buka deh. One, two, three. Kuning sekali ya guys. Kita mau coba. Ayo deh coba. Oke. Manis enggak? Enak. Rasanya creamy sekali, wangi dan manis banget. Bijinya agak kehitaman ya. Wangi. Ada sensasi wanginya. Ini yang mau pesen bijinya boleh nih. Enak sekali guys, manis ini harum. Rasanya sangat khas sekali. Khas durian hutan rimba Kalimantan. Kemungkinan ini adalah marawet merah ya. Kalau yang beberapa hari kemarin yang di video yang sudah dahulu tuh marawet hijau ya. Kalau yang ini sepertinya marawet yang kulit merahnya ya, bukan lahungnya ya. Kalau lahung sih saya jujur rasanya nggak terlalu bagus ya, dan apa kurang enak. Mungkin kalau terbiasa makan durian terus makan lahung, kemungkinan dijamin nggak akan suka. Kalau yang ini masih enak sekali untuk dimakan ya. Kita coba lagi nih. Lari-lari. Ada iklan guys. Jangan karena binatang ini berbahaya pak. Baiknya bisa menggigit kan? Bisa menggigit. Kalau tata enggak menggigit, cuma ini sakit. Bijinya masih agak hitaman ya. Kalau yang lahung asli itu bijinya sangat hitam sekali ya. Nanti akan kita kasih tahu siapa buat durian lahung.
kebetulan ya. Oke. Okay. Ini mana enggak, Pak? Kalau di Marawin merah. Lembut, creamy, manis, cuman lengket ya, lengket dan kuning di gigi ya. Yang jelas enak sekali. Dan dia pun punya apa? Kita coba buka lagi ya. Apa? Yang sempat kena binatang? Itu nanti bisa menggigit. Marawin merah. Ya, ini paling jago makan durian. Kayaknya terlalu menikmat durian. Oke guys, merah sekali ya. Kalian yang di luar Kalimantan pastinya penasaran sekali dengan durian Marawin merah ini. Makanya jika kepengen menikmati durian eksotis Kalimantan ini, silakan terbang ke Kalimantan. Ini lagi musim-musimnya buah durian ya. Silakan traveler ke Kalimantan khusus mencari durian merah Marawin. Durian merah, durian Marawin merah Kalimantan Borneo ya. Oke, 2 jam mungkin sedikit review dari kita. Jangan lupa like, comment, subscribe di bawah ya. Jika kalian ingin merasakan durian Marawin yang sangat nikmat sekali ini, silahkan kunjungi Kalimantan. Visit Borneo. Terima kasih.